Pemuda Persatuan Umat Islam Kabupaten Majalengka membagi-bagikan bendera mini untuk kendaraan sepeda motor dan mobil di SPBU Kota dan di Lampu Merah Perempatan Abok Kabupaten Majalengka. Pembagian bendera merah putih dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali kecintaan warga Kabupaten Majalengka khususnya, umumnya warga yang melintasi jalan Kiai Haji Abdul Halim terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Ratusan bendera dibagikan secara gratis pada beberapa pengendara sepeda motor yang sedang mengisi premium, Pertalite, dan Pertamax di SPBU 34-45421 Majalengka Wetan, Kota Majalengka. Para pengendara sepeda motor memasangkan bendera ukuran mininya di tiang kaca spion, sementara pengendara mobil memasangkannya di kaca mobil bagian dalam. Saya sebagai pengendara, sekaligus saya siswa gitu, ditempelkan ini bendera, ya sangat mengapresiasi lah untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia. Karena saya lihat berbeda dengan tahun-tahun kemarin dan tahun dahulu gitu, ketika saya berumur SMA gitu ya. Setiap kendaraan itu menjelang 17 Agustus ini ramai dengan bendera. Tapi hari-hari ini kelihatannya sebentar lagi menjadi 17 Agustus, tapi belum terlihat, hanya sedikit yang menggunakan bendera merah. Kita coba untuk menyadarkan aja. Artinya untuk menumbuhkan nasionalisme. Ya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Thank you.